Assalamualaikum teman-teman Teteh. Hai, apa kabar? Hari ini Teteh ada kegiatan di luar, kebetulan lagi ada bazar untuk produk Teteh di Sadel, dan di sana juga Teteh udah ada janjian sama Adel juga sama Teh Dewi, tim di Sadel. Jadi acaranya di salah satu mall. Kita langsung aja datang ke sana ya. Pasti ada produk-produk lain juga. Sekalian nanti Teteh mau keliling banding-bandingin harga apa aja gitu, terus di produk Teteh juga ada apa aja, jadi kalian bisa lihat ya. Ya, ikutin Teteh ya. Ya. Kamu tuh adek kurang makan, jadi aja tuh ceking. Ceking teh apa? Itu kalau ke bandara mau naik pesawat kita harus ceking dulu. Ceking. Bandara. Iya, ceking. Naik Fitri atau tuh. Terus ceking itu apa? Oh deh, ayam kira itu. Aje, nama gondola. Setelah 200 meter di bundaran, ambil jalan keluar keempat dan tetap di jalan Jakarta Garden City. Mohon, hatur nuhun, Teh. Dipakainya langsung pluk gitu ke mukanya. Makanya ini tuh laris banget. Baru restock habis, baru restock habis gitu. Karena apa? Bahan dengan senyaman ini dengan pinggiran laser cut yang premium, tapi harganya cuman masih 90.000 teh, belum naik kan? Cuma 90.000 aja, makanya laris. Kalian mau teh langsung aja ya, dicek di Instagramnya Teh Santi tuh. Ayah Instagramnya teh di @thesadelofficial. Di situ langsung aja pesan sama adminnya. Jadi promo soalnya.
jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Nah, teman-teman. Nah, ini ada barang-barang lain juga nih yang suka kita tuh. Nah, ini ada. Silakan, Ibu. Mau foto atau belum? Mau foto boleh. Udah datang ini. Leber. Hai, sekarang mau ke stage ya. Ayo ikutin kita terus. Neng, jadi biasanya kalau lihat Insta story Ya, boleh icip aja punya ini. Ada ipar. Ya, boleh icip. Ya, apa sih makan sih? 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 Ya, apa sih
video. Adek, ini nih minumnya nanti. Bukan di situ tuh, udah disiapin. Nah. Tuh. Nanti tinggal ngambil aja minumnya ke sana sama cabe apa kalau kurang-kurang. Teteh apa? Teteh lemon tea. Lapar, Bu. Aduh, lapar banget Teteh, lihat itu gorengannya. Aku beli es krim. Ada mau es krim? Pusing deh. Selamat makan. Ini pesanan aku. Adel suka itu. Suka banget Adel liatnya. Diajakin Tete makan makanan kayak gini. Ini yang pertama kalinya nggak aku makan ini, Teh? Pertama. Apa? Udon. Pertama makan makanan udon. Yang Bu Nora ya? Nora ya? Wow. Tadi namanya apa sih? Gak ngerti lah Teteh pokoknya. Iya, itu apa ya namanya, itulah yang spicy. Ala-ala Jepang itu lah. Onsen. Kita lagi ngobrol dari tadi udah muplok aja, lupa nyalain kamera nih. Padahal dari tadi udah semuanya kebongkar. Udah bagus banget. Dari tadi pada nanyain nih. Tadi kadang-kadang udah Dewi nanyain apa Teh? Kabur mana
temennya sih gitu. Kan ditemenin buat nikah juga ya. Biarin aja. Nah kalau udah mulai agak-agak mencurigakan agak tarik dulu. Iya, tarik dulu kan. Jangan dong, amin. Bisa lagi ganti mama dede. Kalau ibu usaha dari teman-teman pernah sehat. Amin. Itu ya, jadi ternyata jawabannya ada lebih nyaman mas Pasha itu sekarang. Sekarang setelah menjabat ya. Jadi pejabat pokoknya ya, jadi terarah tangan, jadi lebih terarah. Tapi nyanyinya masih, tapi nyanyi jangan sampai tua ya. Jadi fansnya umur itu nikah itu tetap kayak merasa oh umurku masih ada, kan? Iya dong. Pas kayak band-band luar negeri tuh kayak gitu sampai dia meninggal aja sampai masih dikenal gitu kan. Kayak gitu kalau umur sih emang legend. Legend ya? Iya. Gimana Mbak Nanda yang waktu itu Mas Pasha pernah ngisi acara di luar biasa sempurna. 10 lagu tanpa minum. 10 lagu tanpa minum, tanpa ini buat vitamin. Vitamin ada langsung nanya apa? Vitaminnya apa? Vitaminnya. GR. Iya. Keren. Keren banget pokoknya. Tandanya juga subur makanya. Ini sumber vitamin. Terima kasih. Kita lanjutin ngobrolan. Alhamdulillah udah selesai acaranya tadi, talk show-nya. Sekarang kita mau pulang. Wihelah ah capek, harunya caroge terus-terusan di bumi sareng anak-anak. Wih yuk. Hatur nuhun, assalamualaikum. Tong hilang. Di like, komen, sareng subscribe. Tah, kita nuhun. Nuhun ya.